Pemirsa, produksi gerabah yang ada di Desa Kesilir, Kecamatan Uluhan, Kabupaten Jember terus bertambah. Meskipun menghadapi pandemi COVID-19, pengrajin tetap bersemangat memproduksi gerabah. Bahkan, kini justru permintaannya mulai meningkat. Berikut liputan selengkapnya. Di Desa Kesilir, Kecamatan Uluhan, Jember, terdapat rumah produksi gerabah yang dibuat oleh keluarga Iblis. Meski suasana masih pandemi COVID-19, produksi gerabah yang dibuat oleh Iblis sekeluarga terus bertahan, bahkan permintaan mulai meningkat. Seperti saat ini, menerima permintaan warga India yang memesan damar kambang untuk perayaan tradisi orang India. Tak hanya itu saja, gerabah buatan keluarga Iblis tersebut juga membuat tempat bunga dan perabotan dapur seperti cobek, kendi, dan celengan. Serta harganya pun bervariasi tergantung permintaan. Iblis bisa dijelaskan ini selama pandemi ini gimana tuh untuk usaha gerabah sendiri? Awalnya itu ya sepi sekali, Mas. Tapi kita tetap berjuang. Setelah itu ada 3 bulan itu ya mulai kembali. Sekarang udah Seperti biasanya iya, gitu. Tambah makin rame lah. Bu, ini barusan membuat apa ini yang seperti kita lihat? Itu lampu untuk orang India itu, Mas. Untuk orang India? Iya. Itu permintaan sampai berapa, Bu, untuk saat ini? 2.000. 2.000-an. Bu, untuk harga ini sampai berapa, Bu, berbagai macam? Terkecil 2.000 sampai 30.000 lah sekitarnya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, kontributor Suara Indonesia, melaporkan.